Aku makan rendang kayak gini guys. Jadi aku ambil bumbunya, aku taruh di nasi, dagingnya nggak aku makan. Jadi aku kita reviewnya kayak gitu ya guys. Bijinya kecil. Bijinya kecil, teksturnya kayak mentega, kayak butter lah, dan rasanya manis banget. Welcome back to my channel. Jadi video kali ini kita mau review makanan Cimehong karena kalian komen di YouTube aku, di Instagram aku, udah sedikit itu doang sih. Banyak banget pokoknya yang request suruh review makanan Cimehong dan ternyata bener-bener makanannya mahal banget guys. Jadi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Langsung kita ke makanan yang pertama. Oke guys, jadi yang pertama nih ada rendang jengkol, harganya Rp50.000 satu porsi. Kurang lebih ini tuh satu porsi, aku nggak tahu ada yang dikurangin atau enggak ya sama mama aku, tapi ini kurang lebih satu porsi. Jadi ini harganya Rp50.000. Terus ini ada tuna cabe hijau, harganya Rp70.000. Abis itu ini ada rendang sapi stengkol, Rp150.000 satu porsi. Katanya masih ada sedikit, nggak tahu kenapa dipisahin. Abis itu ini ada sambal goreng ati, harga Rp50.000. Dan tumis bunga pepaya Rp50.000. Kita coba makan sama nasi ya guys, karena kelihatannya menggiurkan banget sih. Ini kayak makanan Indonesia banget semuanya ya. Tuna cabai hijau, yang cabai hijaunya kok nggak ada. Ini kalau Cimehong mahalnya udah valid ya, kita cobain rasanya enak atau enggak. Sambal goreng ati, rendang sapi sengkel, rendang jengkol. Aku mau cobain jengkol, jengkol doang, tapi kok ada rendangnya juga guys. Enggak ada ya? Enggak ada. Oke guys, mari kita coba tumis bunga pepayanya ya, karena aku kayak paling suka sama itu. Mari kita makan. Nah, sini cobain dong. Mama kan suka. Bunga pepayanya enak. Gak terlalu pahit ya? Ini aku bisa sih guys makan ini semua dengan lahap satu porsi. Enak sih emang sih. Tapi kenapa mahal banget ya? Biasa di restoran bukannya cuma kayak Rp20.000 gitu ya? Kita coba tunanya ya guys. Ini ya, enak sih, tapi tunanya agak clickbait sih guys, gak ada cabai hijaunya. Biasanya kan kalau cabai hijau kan cabai hijaunya langsung kayak ada warna hijau-hijau gitu kan. Ini kenapa gak ada ya? Kalau tumis bunga pepaya tuh masih ada pahit-pahitnya dikit, tapi gak pahit-pahit banget. Biasanya kan ada yang pahit banget kan ya. Enak banget. Puji kata mamaku, enak banget guys. Emang enak sih, bikin nagih gitu loh. Bukan yang kayak biasa aja, bukan yang kayak gitu. Kalau tunanya enak juga sih, tapi tunanya gak amis. Tunanya kayak tuna apa ya? Kayak tuna asap bukan? Gak ada rasa asap-asapnya. Kita cobain sambal goreng atinya. Enak banget tuh. Tapi gak pedes. Menurut aku ini enak banget. Ini kentang bukan sih? Iya kentang. Kentangnya tuh udah ancur, cur, 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 cur gitu. Jadi kayak rasanya kayak bumbu malah. Tapi ini rasanya manis guys. Mungkin kalau orang yang gak suka manis bakal bilang ini kayak aneh. Tapi aku kan suka manis, jadi rasanya tuh bener-bener Cobain jengkolnya guys. Aku suka jengkol, jadi aku bisa bilang ini enak atau tidak. Enak ya. Jengkolnya kenapa enak mah? Coba review mah. Jadi jengkolnya tuh empuk banget. Sampai di sini tuh udah kayak ancur-ancur gitu guys. Oh iya, jadi kalau misalnya kalian pesen ini semuanya dalam keadaan frozen ya, jadi harus dipanasin. Dan menurut aku itu lebih enak dibanding kayak kita beli dalam keadaan udah segar gitu. Jadi kita bisa ya kalau misalnya segar bisa dipanasin juga sih. Tapi menurut aku lebih enak aja, karena biasanya kalau beli dalam keadaan segar belum tentu kita panasin. Jengkolnya tuh bener-bener empuk banget dan nggak ada rasa-rasa kayak bau-bau gitu ya. Belum bau sih guys, baru satu potong. Nyam. Kita coba rendang Rp150.000 satu porsi. Rendang sapi sengkel. Sengkel tuh apa? Empuk banget. Langsung lepas deh guys. Tuh. Sapinya nggak berontak guys. Sapinya nggak berontak tuh. Tuh. Apakah worth it Rp150.000? Biasanya aku makan rendang kayak gini guys. Jadi aku ambil bumbunya, aku taruh di nasi, dagingnya nggak aku makan. Jadi kita reviewnya kayak gitu ya guys. Ini enak sih,
bumbunya tuh kental banget tuh, lihat deh. Kental dan sedikit. Enggak sedikit juga sih. Tapi ya bisa lah lebih banyak lagi lah kalau harga 150.000. Tapi enak sih guys. Aku nggak tahu rendang di restoran Padang tuh ada yang lebih empuk lagi dari ini atau enggak. Tapi aku tuh nggak pernah makan rendang. Karena aku nggak gitu suka rendang. Tapi kalau yang ini aku suka. Tapi yang aku paling suka sih jengkol sama tumis bunga pepayanya. Itu kan terbalik. Yang ini aku juga suka banget guys. Yang ini oke lah ya. Tidak kasih rate ya guys. Ini 9/10. Enak. Kalau yang ini buat aku oke aja sih. Terus cabai hijaunya kemana? Tapi karena rasa tunanya masih enak, tidak amis, ini 7/10. Abis itu rendang sapi sengkol, ini 8/10 ya, karena harganya lumayan 150.000 terus segini. Ini satu porsi ya kurang lebih ya. 150.000 4 potong. Abis itu nih sambal ati gorengnya, aku gak tahu sih ini enak banget sih guys. Kayak kentangnya tuh udah ancur-ancur gitu. Aku tuh suka banget makanan manis dan banyak, jadi ini 9/10 juga. Abis itu tumis bunga pepayanya, emang enak sih. Tapi di restoran-restoran lain juga mirip gak sih kayak gini? Menurut mama enakan yang ini apa yang restoran, dia yang di restoran? Mirip-mirip kan? Rasa tuh sama enaknya sama di restoran guys. Jadi ini aku kasih 8/10 lah. Oke guys, ini akan aku habisin nanti, kita lanjut dulu ke makanan selanjutnya. Oke guys, selanjutnya ada pepes udang, harganya 100.000 per 3 pepes. Satu lagi kemana? Sudah diambil sama mama saya. Ini semua tuh kebanyakan yang pesen mamaku sih guys. Ini nitip, tapi nitipnya tuh lebih banyak daripada yang aku beli kayaknya. Kita buka ya guys. Pepes tuh apa sih? Kita coba ya guys. Aku tahunya pepes tahu, pepes ikan, pepes udang baru pernah denger sih. Nah aku juga suka banget sama udang, jadi aku bisa tahu udangnya seger atau tidak, enak atau tidak. Mari kita coba. Aku ini murah sih, termasuk yang murah daripada yang lain. Ini soalnya nih liat deh udangnya, udang semua. Ini udang semua guys tuh. Enggak ada sayurnya. Menurut aku ini lumayan lebih murah daripada teman-teman yang lain sih guys. Kan udang mahal ya, kalau di restoran-restoran juga mahal. Di pasar juga lumayan mahal. Terus ini dapat 3 pack, nanti kan udangnya lumayan banyak. Rasanya tuh kayak bumbu-bumbu pepes tahu, pepes teri dimasukin ke udang. Udah sih gitu doang guys rasanya. Tapi bumbunya enak sih. Udangnya tuh sangat-sangat lembut, jadi pas di mulut tuh ancur semua gitu. Aku gak tahu itu hal baik atau hal buruk, tapi di mulut aku sih enak-enak aja ya. Tapi ada juga orang yang prefer udangnya tuh pas digigit kayak garing gitu kan. Tapi ini tipe yang udah ancur gitu guys. Tinggal diginin doang ancur. Ini aku kasih rate 8/10/10. Lanjut lagi ke makanan selanjutnya. Oke, selanjutnya nih ada arem-arem. Isinya sebenarnya 5, duanya gak tahu kemana. Harganya 75.000, jadi satunya tuh 15.000 ya guys. Ini isinya, aku berharap dia sangat-sangat banyak. Oh, daun pisang bakwangnya kayak gini. Oh iya, jadi dia tuh dari daun pisang gini. Terus dalamnya lontong. Guys, kita coba ya guys. Lumayan jiggly. Wow. Isinya liat guys, lumayan. Lumayan sesuai ekspektasi. Aku sih suka ya guys. Suka banget. Biasa tuh lontong kayaknya gak ada yang sejigli itu deh guys. Nasinya tuh bener-bener lembut banget. Terus dalamnya tuh juga, pokoknya lauknya sama nasinya tuh pas. Nasinya tuh udah menyerap bumbu-bumbunya dari si lauknya itu guys. Rasa lauknya sih kayak apa ya? Kayak manis-manis sayur. Aku gak gitu berasa daging sih, cuma mungkin ada ya. Agak kayak daging cincang gitu guys, jadi dikit. Tapi enak. Ini 9.5/10 sih. Enggak sih, ini 10/10. Karena ada cabai rawitnya, jadi kayak pas gigit tuh enak gitu. Terus rasa asin sama manisnya jadi kayak bertemu, sangat-sangat membuat rasa yang sangat enak. Oke guys, kita lanjut lagi ke makanan selanjutnya. Selanjutnya kita makan cendol. Ini cendolnya, dia nggak jual per gelas ya. Dia per bungkus gitu, jadi kayak untuk ibu-ibu beli. Biasanya mama saya suka beli kayak gitu tuh. Jadi satu bungkus gede tuh harganya 80.000. Udah dapat gulanya sama santannya. Terus nangkanya ini terpisah lagi guys. Ini nggak tahu nangkanya dimasukin sama mamaku. Harganya 35.000. Dia tuh sebenarnya buat dicemilin kan nangkanya. Kita coba nangkanya dulu ya. Nangkanya sih oranye banget guys. Aku nggak pernah liat nangka se-oranye ini sih. Biasanya kuning. Kita coba ya. Rasanya manis banget sih.
Wah, cendolnya kelihatan jingli banget, tapi cendolnya kok kayak bengkak-bengkak gitu ya? Cendolnya kayak so chubby bunny. Kita coba ya, guys. Satu bungkus itu bisa berapa porsi? Berarti 20 ribuan ya? Oke sih, guys. Worth it sih, guys. Enak banget. Rasa cendolnya tuh beda sih sama cendol yang biasanya mama aku pesen. Papa, cobain cendolnya, Pa. Oke, guys. Jadi aku minta papaku cobain, tapi dia malah bikin cendol durian. Jadi kita beli durian juga dari Cimehong tadi, satu bungkus itu. Satu bungkus 250, dapetnya menurut aku lumayan cukup banyak sih ya, kayak seperempat butir durian. Durian apa dulu? Musangking. Durian musangking? Iya, tapi ini warnanya mendekati musangking sih. Terakhir-terakhirnya kita beli durian musangking, tapi kayak durian Medan. Ya, kita cobain. Cobain cendolnya. Dede sih suka ya? Dede lagi. Aku sih suka ya. Cendol expert nih, guys. Kemana pun saya cari cendol, kalau saya cendol durian. Jadi cendolnya tuh katanya sih, aku nonton live-nya ya, dia tuh benar-benar nggak pakai pewarna, nggak pakai essence, jadi benar-benar pakai daun pandan, daun suji pun nggak pakai, jadi benar-benar daun pandan itu ya, kalau nggak salah ya, guys. Dan ini memang berasa daun-daunnya gitu ya. Jadi cendolnya tuh nggak terlalu manis, dia kayak lebih ketawar, tapi kuahnya ini loh yang enak. Sekarang duriannya cobain. Kayaknya ini nggak usah diragukan lagi deh rasanya. Bagus. Manis banget ini, kelewat manis sih. Bijinya kecil. Bijinya kecil, teksturnya kayak mentega, kayak butter lah, dan rasanya manis banget. Kemarin-kemarin kita beli musangking nggak kayak gini ya? Iya, pucat. Udah pucat, ini kuningnya kuning musangking sih. Malah terlalu... Terlalu manis. Terlalu manis ya. Gak apa-apa, aku lebih suka durian yang ada pahit-pahitnya gitu. Cendolnya oke banget sih, guys. Cendolnya kayak... Cendolnya berapa rate? Kasih rate 1-10. Tadi Dede juga mau kasih 10, cuma Dede lihat cendol expert dulu. Kalau dia kasih 10, yaudah kita kasih 10 juga. Duriannya juga enak sih, guys. Duriannya juga 10 sih. Tapi ya, ini kan udah di dalam share gitu ya. Kalau misalnya di dalam buah-buahan utuhnya tuh kita ya belum tahu. Cuman harusnya enak ya. Ini ya, harusnya enak sih, guys. Oke, guys. Lanjut lagi ke makanan selanjutnya. Selanjutnya nih ada buah-buahan yang viral ya, guys. Karena saking mahalnya dia viral. Kalau kata Cimehong katanya yang mau-mau aja. Gila, Pak, strawberry segede ini, Pak. Iya. Ini udah aku cuci, sekarang mari kita coba. Dia selain cendol expert, dia juga buah-buahan expert. Ini Korea. Atom-atom. Rasanya kayak strawberry biasa sih, nggak manis gitu. Tapi ukurannya, guys, yang bikin rasa matangnya. Tapi dia lebih manis lah daripada strawberry yang biasa kan, sampai. Tapi ini nggak manis juga. Iya, tapi satu kotak 350, worth it nggak? Worth it aja kalau dibeliin ya. Kalau beli sendiri, aduh, 350 ribu segini. Tapi ini banyak sih. Berapa? Satu berapa nih? 30 ribuan ya, 29. Hampir 30 ribu, mahal, ya. Tapi mahal sih, guys. Strawberry Bandung teh satu kotak 30 ribu, 10 ribu malah, ya kan? Selanjutnya ada kiwi. Kalau kiwi tuh emang mahal ya. Dan itu harganya 150 ribu satu kotak. Dan biasanya kalau makan kiwi, aku suka bagi dua. Bagi duanya gini aja ya. Kata papaku kalau misalnya bagi duanya kayak gini, ada yang dapat manis, ada yang dapat asam. Tapi kalau kayak gini sama rata. Sebenarnya kiwi di supermarket juga ada sih yang seginian. Kalau strawberry tadi tuh kayaknya nggak susah ya di supermarket ya. Golden kiwi, guys, pantesan mahal. Kiwinya keras banget sih. Asam. Asam banget. Manis banget. Mungkin tadi makan ini manis ya. Jadi cobain yang atasnya, Pak. Yang bawahnya ya sih rada-rada asam. Atasnya manis banget ya? Iya, ini manis. Atasnya manis banget, bawahnya asam aja. Tapi ini kiwinya gede banget, guys. Kepan atas-atas itu. Berapa satu biji? Kiwinya ada berapa biji, Ma? 5? 5. 5 bagi 15, 30 ribu juga. Kalau kiwi yang biasa, asam semua ya? Ada juga sih bagian manisnya, cuman nggak semanis ini. Nih, selanjutnya ada jeruk Decathlon. Asam Decathlon ya. Merek olahraga ya? Decopon, katanya, ini aku juga nonton live-nya atau TikTok-nya ya. Kalau udah makan jeruk ini, nggak mau makan jeruk biasa lagi. Nggak mau. Hah? Keriput gitu. Memang modelnya gitu, Pak. Coba tolong bukain. Ini dibuka apa dipotong? Dibuka kayaknya. Dibuka.
Oh iya, ini harganya 150.000 3 picis. Berarti satunya 50.000. Udah kering. Selama, apa memang gitu modelnya? Lama udah kering. Thank you. Iya, di situ belum, di sini kering. Oh iya ini. Itu yang bagian sini udah kering. Bunyi. Asam. Ini perutnya bunyi kenapa ya? Kenyang. Tapi belum kenyang. Manis tapi. Saya punya asam. Tapi rasanya kayak jeruk aja sih. Jeruk ada yang lebih manis malah guys. Cuman dia tuh lebih garing. Ya, garing. Enak sih. Enak. Kok jadi punya asam banget ya? Asam. Emang asam. Oke guys, selanjutnya ini ada leci. Katanya leci tanpa biji. Ini paling mahal sih guys, 400.000. Tapi banyak sih isinya. Dan ini aku sengaja nggak buka karena kemasannya bener-bener ada zippernya. Ini ada berapa piece ya? Kita hitung ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sekitar 22, 23 gitu lah. 400 bagi 22, 18.000 ya. Itu 18. Aku gak pernah makan buah leci langsung sih guys. Biasanya kalengan. Iya. 18.000 guys, dapat nasi ayam satu guys. Enak, enak, enak banget guys. Enak banget ya? Ayamnya asam juga sih. Gue sampai natas-natas buah-buahannya saking juicy-nya. Ada di. Ada, buat ditanam. Enak sih, tapi tetap ada part yang nggak bisa dimakan ya. Tapi enak banget guys. Ya lumayan worth it lah, dapetnya banyak. Tapi harga satunya 18.000. Sekali-sekali oke lah. Tapi kalau untuk rutin agak berat ya. Oke guys, selanjutnya ke makanan selanjutnya. Selanjutnya ini ada rujak Aceh, harganya 70.000 ya guys. Oke guys, aku nggak tahu sih rasa rujak Aceh gimana. Ada kolang kaling ya? Oke guys, mari kita coba. Aku nggak pernah sih guys makan rujak bumbunya agak kental-kental gini ya. Kental-kental gitu ya? Oh emang gitu? Iya. Aku nggak pernah makan rujak Aceh yang lain, jadi kayak menurut aku enakan rujak abang-abang yang diulek itu sih guys. Kayak aku berharapnya itu tuh benar-benar kental yang diulek gitu atau cair. Nah ini tuh kayak rasanya baru gitu di mulut aku, jadi aku agak ngerasa beda aja sih. Tapi mungkin memang gitu rasa rujak Aceh. Tapi aku kasih rate 7 per 10 deh. Karena aku biasanya sukanya kolang kalingnya manis guys. Sesuai selera masing-masing ya guys. Ini pendapat pribadi aku. Mungkin kalian ada yang suka banget sama rujak Aceh dan cocok bilang ini 10 per 10 juga bisa juga. Oke guys, lanjut lagi ke makanan selanjutnya. Selanjutnya ini ada kue bawang dan juga kentang teri Medan. Ini harganya 130.000. Satu toples, menurut aku ya memang mahal sih ya kue bawang ya, emang sih. Nah abis itu nih ada kentang teri Medan harganya 80.000. Kita cobain yang ini dulu ya guys. Aku dulu sering makan sih. Bentuknya lucu, kayak rambut dikepang dua gitu. Terus dia tuh ada kayak cabai-cabainya gitu, ada bumbu-bumbu hitam-hitamnya, aku gak tahu apa sih. Oh ya dulu pernah jualan. Ini jualan? Iya pernah. Gue masih temen gue gratis loh kayaknya. Iya. Enak. Cobain, cobain. Enak banget ya? Nih, mamaku gak ditanya ikutan kasihnya nih loh. Mitan ya? Ini menurut aku 9,5 per 10 guys. Karena aku tuh jarang banget suka yang kayak sama kayak goreng-gorengan gini. Nah, ini aku bisa cemilin banyak sih kalau ini. Karena enak menurut aku. Kita cobain teri Medannya ya. Aku sebenernya agak gak suka kacang sih. Lengket banget. Sebenarnya aku bukan nggak suka kacang sih, aku nggak mau makan. Sekarang rasanya aneh kalau dicampur-campur gini. Kacangnya kita makan satu aja. Tapi ini banyak banget guys kacangnya. Tuh, kacangnya banyak banget. Coba ya. Enak banget. Tapi kacangnya juga nggak tahu nggak ganggu sih. Kacangnya lembut gitu. Terus terinya juga tipe yang kayak lengket-lengket manis gitu lah guys. Manis-manis. Pedesnya sih nggak terlalu ya, tapi kayak lebih ke manis gitu. Ini aku juga. Ini kayak apa ya? Kayak kentang. Wah, memang kentang teri Medan. Terinya mana? Oh, terinya dikit ya? Oh,
Jadi terinya tuh ya nggak seberapa, tuh lihat deh, terinya juga nggak seberapa banyak itu loh. Tuh. Lebih ke kentang. Misalnya kalian suka kacang sih enak sih buat lauk gitu. Cuma kalau aku harus pilihin dulu agar rempong juga ya guys. Ini dari aku rate-nya karena kentangnya enak, terinya juga. Terinya sih berasa sih. Ini 8 lah, 8 per 10. Kita lanjut ke makanan yang terakhir. Yang terakhir ini ada Bika Ambon, harganya Rp150.000 per satu kotak ini. Menurut aku lumayan cukup mahal ya, tapi namanya juga Cimehong yang jual. Biasanya tuh kita punya tempat langganan harganya Rp60.000 ya? 55 atau 60 dan itu menurut aku udah enak banget. Kita coba ya guys. Gede banget lagi dipotongnya. Kita potong lagi dikit. Mari kita makan. Ini lebih kenyal sih, kenyal banget. Yang kita beli tuh biasanya lebih empuk. Ini lebih kenyal. Lebih suka yang empuk sih. Tapi mungkin karena aku terbiasa sama tekstur yang empuk itu, ini tuh lebih kenyal gitu guys. Ciwi. Kayak aci. Tapi rasa telurnya sih ada banget sih. Ini kan bahan utamanya telur ya. Ya kan? Yang ini oke lah. Cuman aku punya tempat langganan dari kecil dan aku sudah terbiasa dengan tekstur yang empuk bukan ciwi gitu. Mungkin kalau misalnya kalian suka yang ciwi, bakal suka ini. Tapi kalau aku lebih suka itu. Jadi ini aku kasih rate 7 per 10 karena rasanya masih tetap enak. Oke guys, jadi itu dia video dari aku review makanan Cimehong. Ini jujur video yang paling bikin dompet aku terkejut ya, karena harganya mahal-mahal banget. Beneran mahal satu porsinya dan nggak terlalu banyak gitu. Tapi ya suka-suka yang jual sih sebenarnya, sama suka-suka yang beli, mau beli atau nggak, mau jualnya harganya berapa gitu kan. Kalau menurut aku yang paling enak ada banyak sih guys, ada cendolnya, jengkol rendangnya juga enak banget, tumis bunga pepayanya, buah-buahannya lecinya sih guys, lecinya bener-bener debak. Aku baru pernah makan leci dari buahnya langsung gara-gara video ini kali ini ya guys. Aroma-aromanya enak banget guys. Terus keripik bawangnya juga enak, pokoknya banyak guys yang enak. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk tombol like, comment, dan subscribe channel ini. And see you in the next video, bye!